Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Ardila Edria, Ketua OSIS periode 2019-2020. Visi saya ialah mengharumkan nama madrasah dan mengedepankan tidak hanya prestasi internal sekolah, namun juga prestasi eksternal di bidang non-akademik. Misi saya ialah 1. Mengajak siswa MTS aktif berbahasa asing. 2. Menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah lain. Dan 3. Menjadikan OSIS sebagai wadah yang dapat mendorong kreativitas, kemandirian, dan keaktifan anggota. Affirmation without discipline is the beginning of delusion. OSIS bukanlah saya, OSIS bukanlah Anda, OSIS adalah kita semua. Maka dari itu, mari bersama-sama kita membangun OSIS untuk menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.